Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Stadion Krestovski. Stadion Krestovski atau yang saat ini dikenal dengan Gazprom Arena merupakan stadion sepak bola yang berlokasi di bagian barat Pulau Krestovski, Rusia. Stadion ini menjadi kandang bagi FC Zenit St. Petersburg. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 2007 dan dibuka pada tahun 2017 lalu dengan biaya pembangunan mencapai 1,4 miliar dolar atau setara dengan 19,9 triliun rupiah. Bisa dibilang, stadion ini menghabiskan dana yang sangat besar dalam pembuatannya. Namun, di balik itu semua, stadion ini memiliki banyak keunggulan yakni memiliki atap buka tutup, di mana khusus bagian atap buka tutupnya dan sedikit ujung atapnya yang pas di atas lapangan menggunakan membran, sehingga cahaya matahari bisa tembus ke dalam stadion. Sedangkan untuk atap yang bukan buka tutup, menggunakan aluminium. Selain itu, terdapat 2 main truss sebagai penopang utama atap stadion, ditambah 8 pilar yang menjulang tinggi untuk membantu menahan atap, di mana 8 pilar itu tidak mengganggu pandangan penonton karena telah diposisikan sedemikian rupa. Di sisi lain, stadion ini juga memiliki lapangan yang bisa digeser keluar apabila stadion ini ingin digunakan buat konser musik atau di luar pertandingan sepak bola. Secara desain, stadion ini desainnya mirip dengan desain UFO, serta lokasinya berada di pinggir laut dan telah dilengkapi dengan lighting sehingga menambah kemegahan stadion ini saat malam hari. Untuk kapasitasnya sendiri, stadion ini memiliki kapasitas yakni 68.134 penonton untuk pertandingan sepak bola, serta dapat menampung hingga dengan 80.000 penonton jika digunakan untuk acara konser musik. Selain menjadi markas FC Zenit, stadion ini juga pernah digunakan pada gelaran Piala Konfederasi FIFA pada tahun 2017, Piala Dunia pada tahun 2018, dan yang terbaru Euro 2020. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.